Baik, bagi merancakkan ekonomi gig di Sabah, kerajaan memainkan peranan penting dalam menyediakan infrastruktur internet. Ia kerana menurut pensyarah kanan dasar awam UiTM Sabah, Dr. Fidausi Sufian, Sabah kini berdepan jaringan internet terhad terutamanya di kawasan pedalaman. Di mana kerajaan memainkan peranan penting untuk mewujudkan atau mereka yang ambil tanggungjawab tersebut untuk menyediakan infrastruktur internet. Seperti sebelum ni kita ada kampung tanpa wayar, kita ada platform-platform yang tertentu, namun masih lagi tidak cukup sebab kita dapat lihat semasa PKP ini apabila kebanyakan universiti ataupun institusi pengajian tinggi semua menggunakan ODL, ramai yang tidak dapat partisipasi dalam ODL tersebut kerana pencapaian internet. Ini amat satu isu yang cukup besar sekiranya kita ingin melihat pada untuk mengembangkan gig ekonomi ini, kerajaan harus create satu ekosistem itu kena wujud.